buat bos-bosku yang sedang rindu, apa maksud saya berusaha mencari ikan di empang baik di sungai-sungai tertentu. Salam ke semuanya. Salam sejahtera. Oke, coy. Ok, brut. Nah, itu maksudnya sudah kok brut, berarti sudah semangat siap tempur mau turun ke tambak. Nah, itu maksudnya sudah turun di lokasi tambak, bos. Oke, bos, jumpa maning ge karo Pajar Juber ge. Biasa, bos. Saya bersama Mas Jun alias manusia ngabar alias si kok brut lagi mau berburu ikan yang punya duri beracun, namanya ikan sembilang. Nah, ini adalah jagal ikan sembilang Mas Jun. Ini lokasinya kebetulan hari ini kita mau berburu sama Mas Jun itu di lokasi tambak empang lah. Empang di sini banyak ikan sembilangnya, bos. Mas Pitik, biasanya di tambaknya banyak ikan sembilangnya enggak biasanya, Mas Pitik? Biasanya sih banyak, tapi saya enggak tahu enggak nyari-nyari nih. Tapi lelangnya sih banyak, lubangnya tuh. Kayaknya sih banyak, soalnya pintunya habis jebol, habis rusak. Jadi kemasukan. Iya, ikan sembilang dari sungai itu masuk ke tambak Mas Pitik ya. Iya. Ya, mudah-mudahan siang hari ini Mas dapat. Jun alias si kok brut alias manusia ngabar bisa memperoleh ikan sembilang. Gimana Mas Jun? Ya, mudah-mudahan apa yang saya tenjo dan apa yang saya cari, ikan tersebut yang ada di empang bisa menghuni di leng-leng tersebut sehingga saya mampu menangkapnya. Oke, coy. Yes. Minum saja nih luwak kopi biar nikmat rasanya, bahkan nambah semangat. Oke, coy. Kok brut. Nah, itu Mas Jun alias kok brut alias manusia ngabarnya sudah mulai meraba-raba, bos. Mudah-mudahan Mas Jun siang hari ini mencari ikan sembilang di tambak bisa memperoleh ikan sembilangnya, bos. Minta doanya. Nah, itu Mas Pitiknya yang punya tambak, bos, lagi mendung tanggul yang jebol oleh air rob. Nah, itu sang pemilik tambaknya, Mas Pitik arahnya tuh lagi mau mendung tanggul yang habis jebol kena air rob, air pasang. Anak beli Jun, kakak. Boleh dibuat anak embus-embusan ya Jun. Anak. Berarti bocah kuning gak nih, kan di blok. Iya. Ana lubangnya, bos, cuman lah kayak wake. Bak sembilangnya lah kak, ana lubang si ana. Gue lagi kulit timanin, bos. Nengah minggir, nengah minggir. Ampel yang sih. Lengnya ampak. Kira-kira ente manjinin jero lengnya ndak sek ngamot beli. Jarengnya ampak. Angel. Aduh. Mekaya, mekaya. Ana Jun. Anak. Anak cilik je, bos, cilik mu gede kau bagus kak.
anak aja bos, cuman cilik katanya anak lagi ditangkap gue. Kena Jun. Gue encek Jun kayak apa? Oli jeh gue bos. Encek Jun kayak apa Jun? Gue oli waktu bilangnya gue kopat kapet, kopat kapet, kopat kepatil Jun. Alhamdulillah gue oli jeh. Mau ini makanya jebut baik. Nggak dapat-dapat itu baru dapat bos. Cuman nggak begitu besar, kecil tapi lumayan lah. Kecil juga ikan sembilang, kalau dimakan enak, dijual juga laku. Nah itu lagi dipatahin duri ikan sembilangnya tuh. Anggunnya apa Jun? Nugel ya, ayo hebat temen ya, keren sakit ya. Dua kawat. Bener cari Rijal, mau ini akeh. Gua bilangnya Jun. Alhamdulillah bos, Mas Jun leskok brut, manusia ngabar gue oli iwak sembilang. Ning balungnya pitik. Pitik itu anak-anak apa? Ayam ya. Aduh, pitik ke iwak sembilangnya kena hiji. Cuman ora terlalu gede ya. Cilik. Wes Jun, kan juga mah dibakar buti anuk Jun goreng lah, wes melak buak. Berarti mana Jun, bukan mana monster ya? Serengengene di center, kau serengengene. Oh serengengene, serengengene. Sudah sore. Matahari harus dilihat. Matahari harus dilihat, enggak dilihat juga sungguh nampak jelas mataharinya Jun, sangat terang. Nah, itu maksudnya lagi ngabar lagi mau mencari-cari lubang ikan sembilang lagi. Mudah-mudahan Mas Jun nanti bisa memperoleh ikan sembilang lagi bos. Mas Jun itu orangnya ganteng ya bos. Itu Mas Jun itu masih lajang bos. Bagi subscriber perempuan yang naksir sama Mas Jun, tinggal chat calling ke saya, nanti saya sampaikan sama Mas Jun. Priwe Jun ki Jun. Ana maning ora? Habis enggak ada. Leng karena kan setiap malam itu pasangnya terlalu besar, jadi seluruh empang itu genter-genter, seluruh genter itu kesemuanya banyak yang tugel atau patah gitu. Jebol ya. Jebol, jebol. Ya beginilah ikan-ikan tersebut pun juga ikut apa namanya berenang, bahkan menyungsung terhadap air-air yang baru datang. Jadi nggak sempat untuk membuat leng buat menghuni di tempat. Nah ini tadi dapat berapa Jun? Cuma hanya satu ya, karena itulah tadi sungguh seru apa yang saya cari, jadinya dapat satu pun juga itu kesemangatan saya menjadi seru. Bahasanya dugal. Dapat satu, bukannya bunga dugal gitu. Kenapa dugal?
Dugal, ya biasanya tuh nggak terlalu lama begitu. Hmm. Mas Junya sudah mulai bersih-bersih mau pulang. Itu tadi Mas Jun mengitar-ngitari tambak sambil meraba-raba tambak, ternyata Mas Jun nggak begitu banyak menemukan lubang ikan sembilang. Dan sering kali ada lubang ikan sembilang, ikan sembilangnya ini lagi pada nggak nempat, nggak di lubangnya. Itu tadi alhamdulillah walaupun agak lama, itu tadi Mas Jun dapat ikan sembilang satu. Nah, ini kita rencana mau pulang. Oke bosku, itu tadi Mas Jun sudah mau ngitari tambak mencari-cari lubang ikan sembilang, namun lubangnya nggak terlalu banyak. Ada pula lubang ikan sembilang tapi penghuninya atau ikan sembilangnya nggak ada di lubangnya bos. Tapi alhamdulillah Mas Jun tadi bisa memperoleh ikan sembilang walaupun hanya satu, tapi itu ada rasa kebanggaan buat Mas Jun, karena Mas Jun walaupun nggak memperoleh hasil banyak dalam pencarian hari ini, Mas Jun setidaknya bisa mendapatkan ikan. Jadi Mas Jun itu orangnya selalu bersyukur, dapat banyak ya bersyukur, dapat sedikit juga bersyukur, apalagi nggak dapat Mas Jun tetap bersyukur. Oke bosku, sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku tetap tonton video yang saya tayangkan dan tetap tonton terus videonya Mas Jun agar Mas Jun lebih aktif, lebih semangat dalam membuat video berikutnya. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Dadah, selamat tinggal dan selamat sore. Bye bye, goodbye. Oke coy, kok brut. Oke bosku, kok brut. Kita mau pulang bos.